Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ayyuhal hadirun al kiram, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al muttaqun fawzan 'azima. Wa qala Allahu jalla wa 'ala fi kitabihi al karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alayah. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur selalu terhatur kepada Allah Rabb yang Maha Ghafur. Nikmatnya yang selalu terkucur tidak bisa kita ukur. Oleh karena itu, kita harus selalu tasyakur, tadabur atas nikmat umur. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur. Salawat juga salam kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mulia, suri tauladan yang bijaksana. Pemimpin yang paripurna. Orang yang dimuliakan Allah membawa sesuatu yang mulia, yaitu Al-Quran, yang disampaikan kepada orang-orang yang menerimanya dengan ikhlas, dan dia diangkat derajatnya oleh Allah, mulia juga. Yaitu siapa? Umat Muslim. Umat Muslim mukmin yang bertakwa pada Allah, yang mencintai Al-Quran, mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi, kita harus mencintai Allah, Rasul, Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Maka tidak salahnya kalau kita selalu bersolawat kepada Rasul, karena Rasul contoh yang utama. Dalam amalannya, Rasul ikhlas luar biasa. Tidak ada orang yang paling ikhlas di dunia ini selain daripada Rasul. Yang paling ya, orang yang ikhlas banyak, tetapi yang paling ikhlas yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh keikhlasannya dari baginda agung Rasulullah dalam dakwahnya, ikhlas luar biasa. Masya Allah. Dalam membangun keluarganya, bagaimana ketika suatu saat Rasul pulang ke rumah, melihat di meja belum ada makanan, di lemari belum ada makanan, Sayyidah Aisyah muncul. Ketika itu melihat Rasul lagi mencari makanan, apa yang dikatakan Rasul? Berkata Rasul pada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, hari ini saya saum." Begitu menjaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam hatinya Aisyah, karena takut tidak enak itu Aisyah. Ikhlas Rasul mengutarakan itu. Ikhlas Rasul menerima apa yang terjadi. Nah, kalau sekarang kita lihat bagaimana ya sebagian orang, waduh, belum ada makanan, marah-marah. Gimana ini, tega masak ada? Maka kita harus benar-benar menerapkan itu, ikhlas. Ikhlas menerima kekurangan istri, ikhlas menerima kekurangan suami, ikhlas. Jadi apa yang menimpa diri kita, ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena ikhlas ini menunjukkan pribadi yang betul-betul bersih. Apa itu ikhlas? Kita akan bahas bab ikhlas ya. Akhlak yang paling mulia ini diantaranya adalah ikhlas ini. Ikhlas itu adalah sederhana. Saya ingin menyederhanakan bahwa melakukan sesuatu tidak mengharapkan pujian. Bukan tidak mengharapkan sesuatu, tetapi tidak mengharapkan pujian dari orang. Ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlas nih. Jadi kalau kita mengamalkan sesuatu, orang lain memuji kita, tidak memuji kita, terus saja beramal. Baca Al-Quran, Masya Allah. Bagaimana dulu Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebuah riwayat dikatakan, Imam Ahmad itu ketika di dalam rumahnya beliau membaca Al-Quran, kemudian ada tamu. Apa yang terjadi? Beliau menyembunyikan Al-Qurannya, berhenti membaca. Kenapa? Menjaga keikhlasannya. Masya Allah, sampai seperti itu ya. Menjaga keikhlasannya, takut kalau misalkan
tamunya itu melihat, lalu melihat beliau membaca Al-Quran, takut mengurangi keikhlasannya. Jadi ketika membaca Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ada tamu, jangan sampai kita nama ditarikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, supaya kedengaran sama orang, kesannya di sum'ah. Beda nanti kalau kita untuk dakwah, itu sudah lain jalur. Beda untuk kita untuk dakwah, mengajak orang lain, memberikan contoh pada orang lain bacaan yang baik dan benar, itu sudah beda. Nah, sekarang sudah zamannya teknologi canggih, marketing digital, lalu segala macam, lain hal segala macamnya. Nah, itu didesain dengan sedemikian rupa, dakwah didesain dengan digital, itu sudah lain beda. Tetapi tetap harus hati-hati. Saya pribadi usini wa iyyakum bittaqwallah, saya pribadi terus mencoba untuk berusaha hati-hati, ikhlas tetap dijaga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, pergi ke masjid mau salat, ya kan? Di dalam masjid enggak ada calon mertua. Salatnya cepat. Ketika ada calon mertua, wah dilekolokokan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kenapa? Karena ada calon mertua, pengin dipuji itu tadi, pengin dilihat, pengin didengar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ikhlas harus tanamkan. Kenapa? Yang kita inginkan itu adalah bagaimana kita mendapatkan nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ingin mendapatkan nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang sekut-paut dengan ibadah. Ya kan? Dengan ibadah ini betul-betul harus bersih hatinya. Kita mengucapkan setiap hari 165 kali tahmin. Ya kan? 33 kali 5. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa artinya? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan minta pujian dari manusia. Kita sudah menyatakan hanya bagi Allah. Ikhlas saja. Bagi yang baru hijrah, hijrahnya pengin dilihat sama orang lain. Waduh. Hijrah itu mudah, tetapi yang sulit adalah istiqomahnya dalam menjaga hati, menjaga keikhlasan. Ketika Anda sudah hijrah, bisa baca Al-Qur'an, maka tetap menjaga keikhlasannya hanya karena Allah, dipuji atau tidak, diberi nilai atau tidak, bahkan dicaci maki sama orang lain, tetap teruskan hijrahnya, teruskan salatnya, tingkatkan kualitas salat, kualitas ibadahnya, saumnya, baca Qur'annya. Oleh karena itu, maka dalam Al-Qur'an dinyatakan dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah aku disembah kecuali untuk menyembah Allah. Tidaklah aku diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas lahuddin. Ikhlas. Salat dilihat orang lain tetap ikhlas. Tidak dilihat sama orang lain tetap ikhlas. Sedekah tetap ikhlas. Orang yang sedekahnya bil manni wal ada, dengan pengin ditunjukin, dengan mencela orang yang kita berikan. Kita sedekah sama orang lain tapi kita mencela. Kamu mau gimana? Kerja atau kerja? Mencela sama orang lain. Nah, itu sudah hilang. Seperti debu yang di atas di atas batu. Debu di atas batu ditiup, hilang semua amalannya. Maka menjaga itu ikhlas. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr, Allah sampaikan bahwa iblis, ya, syaitan, iblis itu menggoda manusia. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Rabb, ya Tuhanku, karena engkau telah mengecap saya sebagai makhluk yang sesat, saya sesatkan manusia. Lihat ayat terakhirnya, illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Al-Hijr 39:40. Kecuali hamba engkau yang ikhlas. Jadi sebagai statement terakhir bahwa orang yang ikhlas terjaga dari gangguan iblis. Kalau Anda ingin terjaga dari gangguan iblis, ikhlaskan hati Anda, ikhlaskan hati kita semuanya dalam ibadah hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ikhlaskan, perbaharui niat kita, beramal, beribadah, sedekah semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena pujian manusia fana dusta belaka. Wallahu a'lam bissawab. Billahi al-hidayah wa taufiq wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.